Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini lepas salat maghrib tanggal 10 September, ya, hari Jumat. Inilah kondisi di Masjidil Haram. Di tingkat atas, di tingkat atas difokuskan semua jemaah untuk tempat sholat di tingkat atas, sedangkan kalau di tingkat bawah masih belum untuk sholat, masih untuk jemaah umrah, maksudnya jemaah umrah di tingkat bawah. Dan inilah kondisinya, walaupun sholat masih berjarak tapi terlihat sudah cukup ramai, di mana para jemaah dari luar juga sudah ada berapa yang kita melihat gerombolan, rombongan-rombongan yang masuk saat tawaf dan juga saat sholat di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau saya rasa ini tinggal jemaah Indonesia, Pakistan yang jemaah terbesarnya yang belum masuk. Jadi kalau dua negara itu masuk, sudah mungkin sudah seperti biasa, sudah normal seperti biasa. Ini kondisinya di tingkat atas di masjid pintu Malik Fahad. Jadi ini ke depan ya, untuk sholat juga hanya dipakai tingkat atasnya saja ya. Nah, sedangkan tingkat bawah masih belum dipakai untuk sholat. Dan juga masjid baru, Masjid Abdullah yang dipakai untuk sholat. Ini tingkat atas. Masih kita masuk aplikasi juga, kalau masuk masjid sekarang masih memakai aplikasi, tetap masih memakai aplikasi untuk masuk ke dalam masjid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!